Keledek merupakan salah satu makanan ruji utama selain daripada gandum dan beras. Oleh itu, Pertiwi Zainal, 64 tahun, dekat untuk mengusahakan ladang yang menanam pelbagai jenis ubi termasuk ubi keledek. Ladang ubi keledek yang terletak di Sungai Pelik Selangor ini telah diusahakan olehnya hampir 25 tahun. Baginya, penat lelah berpanas mengusahakan ladang ini berbaloi apabila melihat tanaman ubi keledeknya membuahkan hasil lumayan. Sebetulnya saya memang dari keluarga petani dan saya memang tak pernah berhijrah ke tempat lain. Dari kecil sampai ke besar di kampung ni dan di kawasan pertanian. Jadi saya tengok keluarga saya memang bertani. Jadi daripada situ saya fikirlah lebih baik kita membuat sesuatu, buat tanaman besar-besaran lah, seperti keledek ataupun ubi kayu. Sebab benda ni kita menggilirkan tanaman tu, ubi kayu dan keledek. Dia tidak boleh ditanam secara berterusan keledek sahaja sebab dia akan menjadikan hasil yang tidak memuaskan. Bagi Pertiwi, proses penanaman dan penjagaan ubi keledek tidaklah sukar. Tanaman yang mengambil masa lebih kurang 3 bulan ini akan menghasilkan sekitar 2 tan ubi keledek yang dituai untuk dipasarkan kepada pemborong. Penjagaan keledek rumit sikit. Kita sentiasa pantau racun, bagi baja, lepas tu mengubat, takut ada tikus-tikus semua yang memakan dia tu kan. Jadi kita leceh sikitlah tapi hasilnya cepat. Keledek urin ni sedap dimakan, manis. Direbus untuk buat kuih keria ke kuih apa, semua guna ubi keledek urin. Ubi putih tu kita panggil ubi batu. Dia untuk buat kuih, goreng dan sebagainya samalah lebih kurang. Tapi ubi ungu tu untuk keripik. Berbudi pada tanah pasti menjanjikan hasil yang memuaskan. Apa yang penting adalah usaha dan minat dalam mengusahakan sesuatu perkara itu sehingga berjaya. Hebat-hebat usahawan ubi keledek wanita kita. Dari ladang, kita bawa terus ke Foyer Sri Pentas TV3 bersama dengan Puan Siti Zawiyah Haji Sabli yang akan berkongsi dengan kita tentang menu ubi keledek bakar berinti. Apa khabar, Kak? Sihat? Mungkin ada ramai yang tertanya-tanya apa itu ubi keledek bakar berinti. Kalau kamera boleh zoom sikit. Ini yang dah siap. Okey, pertama sekali yang nak tanya, mana dapat idea untuk menjalankan perniagaan ubi keledek berinti ni? Okey, kita dapat idea ni daripada anak lah. Cuba dia kata mak buat pelbagaikan. Dia katakan ubi keledek ni pun boleh buat western. Kan? Dia cakap kan, pelbagaikan. Jadi, bersitulah Kak cuba. Apalah kan, cuba pelbagaikan benda ni dan pelbagai inti. Maksudnya bukan satu inti saja kan. Kita pelbagaikanlah macam-macam. Ini yang menarik ni. Apa yang sahaja inti yang ada di depan ni, Kak Zoya? Okey. Ni ada dua menu kan. Dua menu yang sweet potato. Kita campurkan dengan daging, kacang kuda, cheese dengan sos bolognese. Okey. Yang satu lagi kita gabungkan dengan ayam. Ni pasta, kita apakan dengan carbonara lah. Menarik. Okey, mari Kak Zoya kita mulakan. Okay. Kita akan nak tunjukkan cara-cara untuk membuat ubi keledek berinti ni. Okey, dan saya perasan yang dibakar ni memang menggunakan air fryer. Ya, mudah saja pakai air fryer kan. Kalaulah ada dalam kalangan penonton sekarang ni kan, tak ada air fryer kat rumah, apa yang mereka boleh gunakan? Pakai oven pun boleh. Okey. Oven pun boleh. Ini menarik ni.
Betul. Kak Zawiyah, kalau kita tengokkan, mungkinlah ini antara menu yang boleh dijadikan ilham dan inspirasi untuk ibu-ibu kat luar sana. Yeah, mungkin anak-anak susah sikit nak makan sayur. Kan? Ini kita pelbagaikan. Jadi anak-anak memang minatlah. Oh, iya ke? Bagi akak, anak-anak memang minat sangat buat western kan? Betul. Jadi kita cuba pelbagaikanlah seperti itu ni. Wah, menariknya. Ini kita boleh buat juga dengan anak-anak kita kan? Boleh. Apa yang mereka suka, masukkan dalam sweet potato ni. Jadi kita pelbagaikan, budak-budak sukalah macam ni. Budak-budak sekarang kan suka western. Betul. Daripada masakan Malay. Ni kalau kita tengok kan yang dah siap ni, nampak macam roti. Tapi sebenarnya bukan roti, tapi sweet potato. Ini tinggi dengan karbohidrat. Memang sesuai untuk anak-anak kita yang nak membesar kan? Ya. Letak cheese. Ya, ini yang diorang minat ni sebenarnya. Kan? Memang suka sangat cheese ni. Selain daripada carbonara dan bolognese kan Kak Zawiyah? Yeah. Apa lagi antara inti yang sesuai bersama dengan sweet potato ni? Tak kisah apa saja yang kita boleh masukkan. So, macam nasi ke kan? Nasi pun kita boleh. Kita gabungkan, boleh. Wah, itu kalau makan tu separuh sahaja dah kenyang dah kot. Nasi kalau pun kita boleh gabungkan, maknanya ada ada apa, keledek, ada nasi dan juga ada lauk sekali lah kan. Okey. Memang sesuai sangat. Sebelum kita masukkan inti dan masukkan keseluruhan ubi keledek ni ke dalam air fryer, mesti kena rebus dulu kan? Kita tak rebus. Oh, tak payah rebus? Kita masuk dalam ni je. Terus sahaja? Kita bakar dalam ni. Okey. Biasanya berapa minit? Okey, kita letak 180 ke dalam 30 minit lah macam tu. 30 minit. Okey. Tapi bergantung pada ubi jugalah. Wah, ini hasil yang dah siap saya pegang ni, menariknya pinggan ni. Okey, ini yang inti apa tadi? Ini tadi inti ayam dengan pasta ya. Memang sangat menarik, tambah pula dengan hiasannya. Okey. Selain daripada ni, apa lagi menu yang akak buat? Kita pelbagaikan juga macam ubi kayu semua kan. Macam contohnya dulu macam nenek moyang kita buat secara dulu kan masakan, tapi kita cuba gabungkanlah. Kita cuba gabungkan dan kita westernkan dia. Jadi selain daripada menu ubi keledek berinti ni, apa lagi menu yang akak buat? Contohnya kita buat kuih kan. Tu saya nampak ada ayam kampung, ada lauk pauk. Ini spaghetti dengan chicken chop ya? Tu orang lain buat kok. Akak buat ni, akak buat rendang ayam dengan kuning lah akak buat ini. Memang ini yang akak kita memang bisnes akak inilah dia. Bisnes macam kuning. Permintaan daripada orang ramai macam mana? Amat bagus. Sebab macam peluk kunding ni untuk hantaran kan, untuk apa-apa majlis saja sesuai. Ini bukan peluk kuning biasa. Fahrin Ahmad tadi dia nampak dia nak bawa balik sebab ada Barbie doll dekat peluk kuning ni, dan difahamkan bunga-bungaan yang menjadi gown ataupun skirt kepada Barbie doll ni juga adalah daripada ubi bit. Betul. Okey Kak, kalau ada social media yang nak dikongsikan ataupun kalau ada penonton yang nak buat pertempahan, macam mana caranya? Mungkin boleh kongsikan. Boleh ke FB ya Kak, Zawiyah's Collection. Dan collection ya? Dulu sebenarnya akak mengandam juga kan. Ni ada collection tu. Lepas tu IG Zawiyah Collection. Okey, baik. Itu kita akan biarkan dalam air fryer sehingga masak. Anda boleh cuba di rumah ubi keledek bakar berinti. Okey, sekejap lagi anda nak rasa. Anda juga boleh variasikan ikut inti ataupun menu apa dan selera apa yang anak-anak anda mahukan. Okey, ini memang satu tahu bergedil yang sedap. Orang dengar biasa je tahu bergedil ni, tapi pastinya ramai yang tak tahu antara tips dan cara membuatnya yang sedap. Okey, jadi saya bersama dengan Nur Amirah Anisan yang akan berkongsikan kita tentang tahu bergedil ni. Okey. Anisan, macam mana buat tahu bergedil ni? Orang kadang-kadang tahu makan aja. So kita perlukan kentang yang dah digoreng dan yang dikukus. Kalau kita buat rebus, dia berair, tak sedap. Okey, bermakna kentang yang dilenyek ni ataupun kita goreng dulu baru kita lenyek. Betul. Okey, goreng kemudian dilenyek, sebenarnya goreng tu dan dilenyek bersama dengan bahan-bahan lain, betul? Betul. Okey, bahan yang telah dilenyek bersama apa? Ni ada bawang goreng, ada ayam, ayam potong dadu dan sedikit garam. Itu sahaja. Okey. Mungkin soalan seterusnya kalau ada yang tak faham tu, adakah direbus
kemudian digoreng atau boleh digoreng terus saja? Digoreng dan ada yang half tu dikukus. Bukan direbus. Dikukus. Kalau rebus tu berair nanti. Dua cara. Okey, saya harap saya dah menjawab persoalan itu. Okey, baik. Jom kita mulakan bagaimana. Okey, pertama sekali ini adalah tahunya. Selalu tahu digunting. Kita ingat tahu yang empat segi tu, tapi ini kita panggil tahu apung. Tahu pong. Yang bulat-bulat inilah. Okey, baik. Dan seterusnya. Okey, masukkan bawang goreng, ayam. Oh, kita campur tu macam itu. Campur. Okey. Lepas tu letak garam. Okey. So, gaullah. Macam tu. Gaul. Gaul sampai dia betul-betul... Dia tak payah lumat sangatlah. Ya, asal dia sebati semua bahan-bahan tu okeylah. Dia masuk sekali. Bawang goreng ni jangan beli yang ready-made. Kena beli, kena goreng sendiri baru dia sedap. Okey. Oh, itulah rahsia tahu bergedil sedap. Okey, Amira, dah berapa lama dah Amira buat ni? Sejak 2018. 2018 Okey. Baik, dan sehingga kali ini banyaklah permintaan. Alhamdulillah. Masih ada. Okey. Bila tahu bergedil ni, kalau orang kata memang kalau tengok, kita pakai kentang lah. Pernah cuba-cuba tak buat menggunakan ubi lain, jenis lain? Tak pernah, tak pernah. Tapi tadi saya ada beritahu satu rahsia tu kan. Nanti awak cuba, Okey. Baik, seterusnya. Macam mana kita nak menyumbatnya dengan cantik? So, bulat-bulatkan dia. Kita gunting dia empat segi kita macam tunjuk, ni. Kita tunjuk dekat kamera. Okey. So, masukkan. Pastikanlah ada ayam, ada bawang tu sekali masuk. Sumbat macam ni. Tapi kalau orang tanya, yang ini nak digoreng dulu ke tak payah? Tak payah. Dapat macam tu kita cuba potong kan? Okey, potong empat lah ni biar dia terbuka macam ni kan? Okay. So, dia akan jadi macam ni lah. Alright. So, ini kita dah sediakan pun segala-galanya yang dah disumbat. Kita tengok bagaimana pula ianya digoreng. Apinya kira mesti panas lah Betul. Okey. Penerbit saya, Faizal kemarin, dia kata, ada telur. Telur ni memang kena ada ataupun apa kena fungsinya? Kena ada, supaya dia jadi lagi rangup. Okey. Itu tipsnya, Letak garam sikit, bagi perasa. Okey, dekat telur ni? Betul. Okey. So, kacau-kacau. Oh, maknanya ni petua dia, Dia supaya dia lebih rangup. Okey. So, celupkan. Masuk dalam kuali. Okey. Dia golek-golek dalam tu. Ini mesti penonton tengok pun dah geram. Dia rasa dia orang boleh buat ni rasa kan? Boleh. Semua orang boleh buat. Okey, selalunya macam saya katalah, semua orang mungkin berpendapat mereka boleh buat sendiri dan sebagainya. Tapi antara satu lagi unik dan istimewanya ialah nak membuat sos yang sedap. Okey, kalau dengan Amira ni, kita gunakan sos apa? Sos cili kicap. Ni sos cili kicap ni Okey, sos cili kicap ni nak buat yang sedap ada sebarang petua ke, Amira? Petua dia kena masak dengan api yang kecil dan lama. Selalu saya masak dalam 12 jam macam tu. Memang kita renek kacau. Berapa lama nak siap kan? 12 jam. 12 jam betul. Baru betul-betul sedap. Mana kena perhati lah. Ini istimewa. Kalau orang kata buat sambal kicap instan tu kadang mudah je kan? Betul. Tapi untuk Amira dia sedikit berbeza lah. Ada resipi rahsia ke? Semua sama je? Tak ada. Cuma yang 12 jam tu je lah. Maksudnya ada lebih kepada skill dan sebagainya. Blender kena blend cili tu halus-halus. Baru dia makan sedap lah. Baik. Katalah, bukan banyak order tu. Katalah mereka berminat, katalah nak cari ataupun mencuba tahu bergedil daripada Amira ni. Bagaimana agaknya nak menghubungi? Boleh tengok dekat IG, Amira Anisan. So, boleh order dekat situ lah. Okey, Amira Anisan. Baik. Dan saya sebenarnya, daripada awal tu kalau dah perasan, saya dah pakai sarung tangan ni kan? Sebenarnya bersebab, pasal saya nak rasa. Okey. Boleh izinkan saya cecah sikit Boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau dua kalimat ni sedap lah tu. Okey, Anissa, terima kasih kerana bersama kita Anissa pula. Amira Anisan. Terima kasih kerana bersama kita pada hari ini berkongsi tips tahu bergedil. Nampak mudah, tetapi kalau anda buat dengan cara yang betul, pastinya ianya sedap. Baik.